kan sepertinya ininya posisi sudah seperti ini posisi ini semua mas bro ya kendor ya ini posisi kendor. Langkah pertama handbel ini kita pasang dulu mas agar tahu dari sisi sana dan sisi sini karena di sini sudah mesti mas bro ya kita mengikut yang menuju depan ini mas bro ya. Nah dari sini ini kan bawah ini masih kendor semua. Kita setel dari sana ya cara samping kanan dan kirinya kita setel kita metel jarak sisi kanan dan kirinya tapak di tanggul ini harus map ini menapak semua ya seperti ini ya. Oke, setelah itu kita pemasangan atau kan di sini dulu ya. Lalu setelah itu kita tinggal penyetelan kencang dan ini ya. Kita setel kencangnya. Kita membutuhkan kayu. Kayu ini buat apa, bro? Ini saya taruh di sini, mas. Di sela-sela ini kita ukur kencangnya seberapa, lalu kita ganjal. Kita ganjal pakai ini ya agar tidak mudah lepas sendiri ya karena mesin itu getarannya sangatlah besar kalau hanya baut kadang dia masih bisa lepas dia langsung ke depan kalau dikasih ini kan enggak. Kita ganjal kayu, kita ukur terlebih dahulu berapa. Potong. Intinya ini buat pengganjal agar tidak mudah lari ke depan.
sambal juga bisa membuat sendiri ya. Oke, setelah itu kita waktu pengencangan, waktu tinggal pengencangan kita. Ya. Ini sudah lurus, ya. Ini sudah lurus, posisi lurus. Agar lebih amannya lagi, kita di sini di kayu ini, ya, di kayu ini. Jadi posisinya seperti ini, Mas Bro. Nah, di kayu ini kan kayu nih. Dia ada bentokan di sini sama sini. Ini kita ikat sama karet. Ikat gini aja Mas Bro ya. Ya. Dan ini mesin gulingan tahu Mas Bro. Tuh. Ini mesin gulingan tahu ya. Jadi kalau kita ganjal sama kayu ini dia tidak mudah lari Mas Bro ya. Karena mesin ini tuh getarannya sangat besar Mas Bro. Apalagi kalau bawahnya nggak dicor. Bisa lari-lari Mas Bro. Oke, semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat. Dari sini jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Agar membantu channel ini Mas Bro ya. Oke. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.